Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang kembali di Pondok Milenial Al-Alim, yang mana kita mau memperlihatkan ya video. Oke, di sini ada connecting door, yang mana di sini adalah queen bed. Nah, oke. Dan yang di sini ini ada 3 orang, yang mana di satunya itu ada di atas dan 2 ada di sini. Jadi ini bisa connecting door, bisa dibuka di sini juga. Oke. Jadi walaupun balkoninya juga bisa kita buka. Jadi bisa seperti ini ya, teman-teman. Oke, jadi kita lihat ini udah selesai dibersihin kayak gini. Ini pas waktu kebetulan occupied ya. Jadi kalau di sini nih seperti ini. Bisa connecting door gitu ya. Jadi seperti ini ya. Nah, oke. Jadi pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya mau memperlihatkan pastinya tentang housekeeping ya teman-teman ya. Karena memang di Pondok Milenial Al-Alim ini kita membahas tentang perhotelan kapal pesiar setara bintang 5 seperti ini. Oke, kita simak videonya. Jadi kita mau membersihin kamar yang di atas ini, terus ini sama ini. Jadi kita fokus yang di atas dulu teman-teman. Biasanya kita turunkan itu kalau malam. Nah, ya, teman-teman ya. Sekarang Jangan ditinggal.
Oke teman-teman, kita udah kelar ya, udah selesai nih. Jadi kita udah rapikan jadi seperti ini. Ini sebenarnya bukan setupan ya, cuman ini punyanya tamunya sendiri, personal. Jadi kita taruh seperti ini. Oke, jadi bantal ditaruh situ karena memang request dari tamu. Namun yang ini nanti kita buka pas malam-malam. Oke, insya Allah seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini memberi gambaran suasana di kapal pesiar. Jadi ini adalah hotel bintang 5 setara di perkapalan. Semoga bermanfaat. Dan semoga adik-adik yang masih belajar pengen bekerja di hotel ataupun di kapal pesiar, insya Allah ini gambaran agar teman-teman semuanya pada tahu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.